thank you Ini nanti dua jalan peret tenda ruko lima satu Purwakarta Betawi, brand Islami kembali di Indra dengan anda. Seperti biasa di hari Kamis ya 2 November 2023 nanti sampai jam setengah 6 Dan seperti biasa telah hadir dengan Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuat MAG sekaligus Wakil satu 1 Fakultas Dakwa Winzai Super Wakerta Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak Alhamdulillah <laughs> Selamat ulang tahun buat Mitra FM ah, Terima kasih <laughs> Terlambat satu hari Gak apa-apa masih nih nuansa ulang tahun gak ada masalah Pak. Iya, ini ada balon-balonnya. Iya. <laughs> Gimana Pak selama di Mitra FM? Berarti Allah sudah berapa lama? Oh, lebih <laughs> saya di sini. Saya sejak tahun 2011. Oh, Jadi gitu saya Allah. diberi amanah untuk menggantikan narasumber sebelumnya okay. di Mitra FM ini tahun hmm. 2011. Berarti sudah berapa oh, tahun? banget ya. 12 tahun. tahun. <laughs> Sangat luar Kamu biasa. kamu baru berapa tahun? tahun, Pak. <laughs> Alisa <laughs> satu tahun, masya Allah ya, uh, pasti banyak sekali uh, liku-likunya pak ya. Oh iya, <laughs> In, tapi insya Allah saya berusaha untuk menikmati istiqomah hadir setiap pekan ya, walau, kan? walaupun hujan <laughs> walaupun hujan walaupun tanggal merah gitu pasti <laughs> selalu tanya ada selalu tanya apa mau isi atau enggak pas tanggal oh, merah khawatir enggak pernah ya takutnya memang bapak lagi ada acara nah, gitu saya kan, kalau nggak bisa pasti ada pengganti saya oh iya sih <laughs> pasti selalu ada pengganti sih pak memang cuman kan kayak sangat luar biasa gitu ya, loh ya, ya. gitulah <laughs> ayo betul dengan tema kali ini adalah menjadi influencer yang mungkin coba ditebak, ditebak apa apakah nah, ya <laughs> apa influencer yang kita tahu ya memang kayak uh, apa ya tokoh yang memang lagi hit sekarang gitu yeah, ya yang ada di internet gitu kan yang yeah. di YouTube misalnya betul. jadi trendsetter juga mungkin kalau yeah. kita dulunya tahunya artis di TV yeah, ya kalau ini influencer mungkin lebih ke YouTube, uh, ya, di gitu dunia kan. digital. Ya betul ya. di dunia digital. Nah, ada apa dengan uh, influencer ini, Mbak? Baik Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Ade, misalnya sekalian. Uh, memang salah satu istilah yang viral okay. <laughs> di era digital, oh, ya, terutama betul. di kalangan Gen Z, generasi milenial. Salah satu istilahnya adalah influencer. Betul. Ya intinya orang yang punya pengaruh, punya pengikut banyak, ya tetapi so, secara online Betul. mungkin followersnya ribuan ya. kalau yang paling kecil dikatakan influencer itu katanya sepuluh ribu pak Allah. itu Saya baru influencer ya. yang kecil kecil oh, gitu. <laughs> itu sepuluh ribu kalau yang sera 100 seratus ribu itu sudah, oh, lebih sudah lebih banyak lagi okay. nah itu yang akan kita diskusikan jadi memang influencer ini ya kira kira Betul, tadi yang sebagian adil ada YouTuber, ada selebgram, oh, okay. ada Celebget blogger. Se okay, betul, nah, betul, betul. inilah peran-peran uh, baru di era sekarang ini yang kemudian menarik untuk kita kaitkan dengan tema keislaman. Ya. Okay. Jadi, biasanya memang influencer ini populer, ya, public figure. Yeah, uh, yaitu itu baik yang ya. intinya dia berangkat dari profesi atau keahlian tertentu, maupun ya tadi artis yang ya modal terkenal saja, betul pengikutnya sih. banyak, <laughs> tapi sekali ngomong itu, itu efeknya luar biasa, yeah, betul. khususnya dalam dunia marketing, dalam bentuk yeah. endorsement, uh, kemudian apa ya promosi, ya yeah. pemasaran produk tertentu. Wah, ini kalau sudah di-endorse oleh. Artis influencer siapa? ini ya betul. waduh itu betul, 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 laku keras betul sekali sekali ada yang branding bebas. bahkan termasuk mohon maaf kemarin kita sempat dengar judi online oh, oh iya wah, itu sampai di sampai banyak artis iya. yang dipanggil ini kan menurut saya waduh apakah seperti itu yang kita inginkan ya betul, betul. menjadi influencer kejelekan nah kira-kira <laughs> itu arahnya jadi Memang ini sebuah fenomena yang e, menarik untuk kita cermati bahwa memang hidup kita ini sekarang e, terutama di dunia digital itu dipenuhi dengan endorsement, dipenuhi, dipenuhi dengan ya opini barangkali konten yang itu dibawakan oleh seorang influencer, baik yang barangkali terkenal saja lewat dunia online atau selebgram bahasanya. Dengan video-video yang ya, kadang-kadang remeh-temeh lah ya, iya, terus hanya sih, sekedar makan. makan atau juga joget doang, Pak. Oh, Saya itu gak, gak pengikutnya paham. banyak ya, gitu. betul sekali. Terus sekarang ada yang masuk ke dunia politik ya, oh, oh, ya wah, banyak. mereka jadi caleg. Betul -betul. Ya. Itu karena mereka sebelumnya menjadi influencer, ya, menjadi orang yang terkenal lewat media online. ya Nah, apakah kita harus seperti itu? apakah kita boleh seperti itu? Nah, itu yang akan kita jawab. Yang jelas memang, kalau memang Anda atau kita semua merasa bahwa itu adalah panggilan untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan, misalnya. Contoh misalnya ya, eh, asal jangan untuk kejelekan Mbak ya. Iya, betul. Menjadi influencer, endorse, ya atau apa yang mengindos <laughs> kalau yang mengindos namanya apa influencer juga ya <laughs> uh, apa ya sesuatu yang itu uh, kejelekan atau Tuh. sesuatu yang dilarang tentu tidak boleh ya kita kalaupun harus bukan harus sih kalau memang kita ada potensi untuk kesana ya karena kita mungkin sudah terkenal ya catatannya adalah Kalaupun kita endorse, ya, jangan menginspirasi hal-hal yang dilarang, Betul. sesuatu yang haram, misalnya dalam agama, sesuatu yang makruh, sesuatu yang barangkali membahayakan bagi uh, audien atau bayi, bagi netizen. Nah, itu menurut saya ya, seperti penonton. itu. Nah, terus kita harus influencer dalam hal apa? Betul, ya, influencer ini intinya adalah, kalaupun kita harus jadi influencer, itu ya, jadilah influencer kebaikan. Sekarang ada istilah baru mbak namanya Influencer dakwah Wah. Wee, Masya Allah Pernah dengar nggak? Sering pak yang memang ustadz-ustadz Coba itu, yang kamu pahami ya, apa Influencer dakwah itu Edel? Ya jatuhnya sih tetap pengajian Tapi lebih ke asik kayak zaman apa itu? Oh berarti dulu pengajiannya nggak asik ya? Iya <laughs> <laughs> yang lama gitu loh Pak ya mau nggak mau bilangnya iya nggak sih sekarang misalnya ustan, misalnya Ustaz, misalnya uh, yang tuh asik itu yang sekarang yang seperti apa? Kayak Hanat yang terkenal ya ha -ha. Hanan Ataki gitu okay, loh Pak terus? yang terus yang Koko siapa lupa Adel cuman terkenal Oh Hanataki. ya Koko Lim Oh ya Koko Lim, <laughs> oh, ya, Koko Lim gitu kan dia terus? asik gitu loh uh, pembawanya Taki juga sama sama konten-kontennya pendek gitu ya? Iya konten-kontennya pendek terus juga enak satu, -satu lagi yang uh, Orang Bandung yang kemarin aku juga datang sini, dan aku juga dengar siapa lupa, baik kacamata itu, Pak, kecil badannya Oh, aku lupa ya, lupa juga sih. <laughs> <laughs> Itu juga as asik, gitu loh. Yeah. enak, gitu loh, Pak. Yeah, itu itu sih yang it, tahunya aku. Yeah. Artinya, influencer dakwah itu kira-kira orang yang menyebarkan konten-konten agama, tapi mm -hmm. tidak langsung dalilnya apa? Langsung. Yeah, tidak, tidak, tapi dia betul. bisa dengan kisah, yeah. ya kan? bisa dengan. Habib Jafar juga asik itu. Oh, kalau Habib Jafar tuh memang ahli oh, dia, yeah, oh, ahli. Yeah, yeah. Artinya secara otoritatif dia punya background keilmuan agama. Okay, nah kalau yeah, influencer yeah. dakwah itu biasanya cenderung dai, tapi dia tidak terlalu punya background agama yang kuat. Oh, okay. Tapi disukai. Nah, disitulah. Oh, jadi kalaupun kita ingin jadi influencer ya minimal influencer kebaikan. Kalau kita memang belum layak dikatakan sebagai dai lah. Okay. Ya, tapi kalau dai dalam pengertian orang yang mengajak kebaikan ya kita sebagai muslim setiap muslim itu dai loh. Dai oh, okay. dalam pengertian kita harus watawasobil haki, watawasobisober itu dalam surat al asr Atau kalau dalam hadis itu beliruani walau ayah. Kata Nabi, "Sampaikan apa yang ada dariku, walaupun cuma satu, satu ayat. ayat. Artinya, kita pada dasarnya semua Muslim itu dai, dai itu bisa jadi influencer. Meskipun followers kita di medsos mungkin tidak banyak, Betul. influencer itu kita maknai luas ya, ngajak temen, misalnya temen, ya, circle ter terdekat kita Betul. itu juga influencer menurut saya dalam pengertian umum ya. E, tentu akan lebih bagus jika kita punya." akun-akun media sosial, tapi kita gunakan untuk tadi menyebarkan kebaikan. Misalnya, ini pemilu ini kan sudah sebentar lagi nih. Betul, udah mulai agak banyak pasangan capres-cawapres <laughs> sudah ada. Betul sekali. Jangan lupa, ini kondisinya sudah semakin panas ini iya, seperti panas seperti musim kita ini kan, iya. nah, panas ini. Panas luar biasa pak. Panas dalam pengertian situasi politik maupun panas secara cuaca. Betul. Nah, rasa rasanya memang ya itu wajar ya karena menjelang pemilu. Nah cuma ada hal yang harus kita deteksi nih. Nah kita tertarik nih menyebarkan ke grup-grup medsos kita, entah itu di WA, di apapun lah platformnya. Yuk kita berbeda nggak apa-apa capresnya, nah, tapi tetap seduluran, tetap ya, bersaudara, tetap tegur sapa. Nah, itu influencer juga, ya, ya, influencer ya. dalam hal mengkampanyekan pemilu yang sejuk. Berbeda boleh, pilihannya capres boleh. Wong itu capres juga di belakangnya ada kiai, ada ustadz, ya, ada habib, ada macam-macam ya. Ya, betul. ya, kita bolehlah berdebat. Menurutku pasangan apa yang pertama Amin, misalnya. <laughs> Anis <laughs> ada lagi katanya GoFood. Oh, gitu. oh, GoFood ga? Ganjar Mafu si wow. <laughs> ya kalau pasti nggak sampai situ oh, soalnya. itu berarti <laughs> uh, kurang kurang update tuh. Iya, <laughs> kalau masalah Nah masalah yang terakhir update. belum tahu singkatannya itu Prabowo-Gibran ini oh yeah. singkat apa ini. Nah, oh yeah. diantara tiga kubu ini kan sudah semakin meruncing nih. Betul. Wah, jualannya Kejelekannya lawan Semuanya di loa ya kebaikan calon kita 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 ya, sebar-sebarkan ya, kita share okay. tapi memang kadang-kadang ada potensi tadi potensi untuk saling merendahkan potensi untuk saling membuli potensi untuk menghina dan sebagainya nah oleh karena itu dengan situasi semacam ini kalau kita mungkin ya minimal influencer di grup lah <laughs> <laughs> ya di grup keluarga ya, gitu ya kan. misalnya enggak di grup di grup medsos kita misalnya okay. anggotanya seratus Nah, kita bisa mempengaruhi 100 anggota itu untuk bisa Membeli dalam pengertian ya? mengikuti apa yang kita tanamkan misalnya begitu supaya tetap guyup supaya tetap uh, tidak saling membuli misalnya di grup medsos kita itu bagus itu namanya influencer dalam grup betul sih betul betul <laughs> saya pikir nggak masalah gitu kita memang belum Menjadi influencer yang sangat makro terkenal gitu ya minimal menjadi influencer mikro lah kira-kira begitu Ya di circle-circle kita ya marilah kita semuanya bisa menjadi influencer kebaikan Influencer dakwah termasuk meskipun konten-kontennya ya mungkin tidak terlalu banyak Mungkin ada ya teman kita ini ya uh, dari dia mungkin uh, meripos atau Uh, memforward konten-konten ya, atau sia singkat atau bacaan sholawat bacaan doa kisah inspiratif yang pendek-pendek itu di video pendek macam-macam ya, oh itu diposting dan itu ternyata disukai banyak orang itu kita sudah jadi influencer okay. meskipun bukan kita sendiri yang bikin ya, betul -betul, kontennya betul -betul, betul -betul. itulah pilihan yang menurut saya bisa jadi Menjadi apa ya? Peluang buat kita mendatangkan pahala menjadi orang yang berdakwah, meskipun kontennya bukan kita bikin sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kalau yang bikin sendiri. Ada timnya, dia ngomong terus, berapa menit itu ya di pos ya. itu yang disebut dengan selebgram dakwah. Itu namanya, oh, okay. jadi selebgram itu tidak mesti jelek. Soalnya Brown tuh mesti mohon maaf ya menampilkan aurat, coket-coket. Ya, joke -joke. Betul, ya itu, itu, pilihan. Ya mbak. itu yang seneng yang nonton. Ya, <laughs> betul. Ya, nah kita mbak. kan menurut saya jadi mendatangkan kejelekan. Betul betul. Dan jangan lupa mbak, eh, dosanya double itu mbak. Oke. Okay. Satu dosa yang bikin ya. <laughs> Berarti yang bersangkutan dosa kan? Betul. Terus yang nonton. Kan dosa juga, kita ikut tanggung Gara-gara konten kita yang jelek Oke okay. Itu orang kan Dapat dosa nonton kan uh -huh. Nah kita double dosanya uh -huh. Satu kita uh -huh. sendiri Yang kedua dosa orang yang nonton gara-gara kita Wow, wow. Ternyata oh iya, ada beban iya, juga ya oh Pak iya <laughs> Itu kalau dalam sebuah hadis itu Mansana sunnatan hasanatan uh -huh. Falahu ajruhu Ajruha wa ajruman amila biha. Jadi kalau ada seseorang dia bikin kebaikan, bikin uh -uh. mungkin, mungkin bikin konten, itu ya. Terus ada orang yang ikut ikutan gara gara konten kita, nah, maka kita dapat dua. Oh pahalanya? Kebaikan tadi yang kita okay. bikin, yang kedua pahala orang orang yang ikut kita. Oh, itu okay. namanya mansana sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai sebuah kebaikan Kedek kemudian banyak orang ikuti, uh -huh. uh, maka kita double pahalanya. Oh, Sebaliknya, waman sana sunnatan sayyatan, barang siapa yang memulai sesuatu yang jelek, uh -huh. maka baginya, falahu ajruhu ya atau ajruha pahala kebaikan ah kejelekan itu eh bukan pahala ya uh. -huh. uh wizruhu wizruha maksud saya ya uh, apa dosa dari kejelekan kita wa uh wazruman -huh. dan dosa orang yang ngikuti kejelekan yang kita bikin di awal itu. Oke. Okay. Karena kita menjadi inisiator kejelekan gara-gara bikin konten. Termasuk uh -huh. kemarin kan ada tuh makan babi baca bismillah. Nah, tapi aku bilang gitu, Pak. Ya, macam-macam itu. Ya, betul, betul, kok kemudian banyak ngikuti ada orang yang... banyak yang benci ke Islam. Banyak yang berani melecehkan agama, dia dosanya double. Betul, Pertama dosa dia dan dosa dosa orang. Okay. Doublenya bukan dua kali, tapi seratus kali bisa jadi. Kalau okay. yang ngikuti yeah, yeah, langkah dia seratus. Iya, yeah, yeah. dia orang Islam yang. Nah, makanya kalau kita jadi influencer, itu. jangan influencer yang seperti tadi yang kejelekan di. Wah, bebannya luar biasa. Bangga berbuat jelek disebarkan. Nah, iya betul. Terus orang ikuti itu namanya influencer kejelekan. Oke. Okay. Buzzer termasuk. <laughs> Memproduksi hook, misalnya okay, ya, iya, iya, ya kan? Iya. Memprovokasi, kemudian orang jadi ikut terprovokasi. Itu namanya influencer yang negatif. Oke. Okay. Nah, kalau kita ingin jadi influencer, jadilah influencer yang kebaikan. Meskipun kontennya tidak harus yang berat-berat ya, ya sekedar share hadis, share Quran, ya, share lagu selawatan, laku, biasa, selawatan ya, aha, itu bisa selaw menjadi sedih. bahan kita ketika kita ingin mempengaruhi opini orang atau uh, apa istilahnya ya memberikan pesan kebaikan kepada orang lain dan dia ikut dengan pesan yang kita bikin, itulah influencer yang kita inginkan jadi menjadi influencer apapun namanya, ada influencer dakwah atau dai influencer meskipun kita tidak ahli agama gitu ya hmm. ya tahu sedikit sedikit ya yang penting yang kita uh, kutip dalam konten kita itu ada sumbernya okay. ada dasarnya mungkin bisa video singkat kisah singkat macam-macam ya tutorial, tutorial memakai apa gitu ya memakai sarung <tutorial> <tutorial> ya tapi aku. boleh juga selain influencer dalam pengertian Uh, bikin konten yang ringan Yang bagus ya Tapi bisa juga misalnya kita sambil jualan Boleh okay. Jualan, jualan mukena, jualan cilbab <laughs> nggak masalah itu ya Itu halal itu. Yang penting jualannya jangan menipu Betul <laughs> sekali Pak <laughs> Jadi itu ya Mbak Jadi sekarang yeah. uh, Influencer ini menjadi kata yang sangat-sangat terkenal Dan itu mempengaruhi kehidupan kita Betul. Cuma sayangnya kadang-kadang influencer influencer yang kita ikuti kadang-kadang tadi ada yang terperosok gitu mm -hmm. ya sehingga dia menjadi influencer barang yang aspal yang asli tapi <laughs> <tawap> palsu <laughs> menipu orang oh, orang <laughs> pada beli Yeah, marah dia wah dia untung gitu. tapi buntung jadinya itu iya <snis> iya banyak Nah ini nggak usah. boleh begitu oh, Oke okay, okay, ya, okay. kira-kira begitu mbak nanti kita lanjutkan kembali <snis> ah menerima sekali betul alves jadi ada yang mau gabung Silahkan di enam puluh satu enam puluh satu jadi jalan kemana mana tetap di satu ratus empat koma sembilan meter fm si berani suami alves masih ber di brand Islami dan sekarang masih dengan tema influencer. Yang ternyata influencer itu nggak harus terkenal ya. Enggak terkenal juga, banget. Enggak terkenal banget gitu loh. <laughs> <laughs> Saya kira kalau jadi influencer itu harus yang terkenal banget. Ya memang gitu secara kan. konvensional dalam dunia digital itu biasanya yang ya, punya gitu, ya? followers banyak. Oh, iya. oh, ya. Tapi Nanti kita, kita bisa. kan juga bisa punya followers. Nah, Penyiar Mitra FM kan punya followers luar biasa. Atau juga kini, sama ya. Iya, <laughs> jadi mungkin secara institusi barangkali ya, kita betul. sebagai sebuah tim influencer betul. Gitu. betul, 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 betul. artinya gini mbak Adel kita sambung ya <laughs> mungkin eh, sebelum kita jadi influencer yang terkenal itu barangkali ya kita minimal mempengaruhi circle terdekat kita atau kalaupun kita masih jadi followers <laughs> <laughs> masih <laughs> jadi pengikut <laughs> oke, oke, oke yang grudak ke sana <laughs> gitu ya, ya Betul -betul. minimal jadilah followers orang-orang yang baik, orang-orang yang membuat kita maju gitu. Jadi jangan followers orang-orang uh, public figure yang ya dalam pengertian tidak bisa diteladani meskipun dia terkenal. Banyak Jadi mari sepasa. kita pilih influencer-influencer <laughs> oh, untuk kita ikuti karena kita memang masih tingkatannya followers belum menjadi iya. influencer ya. Betul -betul. Paling tidak ngikuti yang positif-positif, influencer yang positif. Atau saya punya istilah baru, namanya prophetic influencer. Itu pak, ada aja deh. <tik> Jadi <tik> uh, influencer, dia mm -hmm. orang terkenal, public figure, followersnya banyak, tapi dia membawa nilai-nilai kebaikan, meskipun uh, okay. tidak dengan bahasa agama yang secara harfiah. Barangkali dia tidak menyebut atau bahasa kita karena kita beranda Islami. Islam banget, enggak banget, banget lah. <laughs> Tapi pesan-pesannya secara substansi, barangkali e, bagus gitu. Nah, minimal begitu kita ikuti orang-orang seperti itu ya. Bahasa sekarang, kalau followers itu, kalau di dunia digital kan, atau dunia online itu followers. <laughs> kalau dalam dunia jamaah itu, itu namanya muhibin. <laughs> Yeah. Iya. nantinya yang pencinta. Okay. Oh, Misalnya nih ada acara pengajian oh, di mana? Pengajian di mana? Habib iya, misalnya. Betul, -betul, oh, betul, -betul wah, sekali. Yang hadir itu namanya Mukhibin. Oke. Okay. Ya siapa gitu ya? Ha. Gus siapa? Wah itu mereka sudah punya jaringan tuh hadir bawa bendera. Betul betul <laughs> betul, betul pak. Betul. Itu namanya Mukhibin. Bat, nah okay. itu followers namanya. Iya sih betul. Followers. Ya. Nah oleh karena itu tentu saja tapi ya kita juga punya harus punya pandangan bahwa tidak semua influencer yang kita ikuti atau tokoh-tokoh yang kita ikuti itu ya dalam tanda kutip bukan tidak semua dalam pengertian sebagai manusia pasti mereka punya punya kelemahan ya kita itu harus tetap jangan kemudian terlalu ekstrim juga jangan fanatisme buta gitu ya kalau kita jadi followersnya siapa? Apalagi sekarang jadi cawapres, <laughs> jadi capres. Okay. Kita jangan menjadi followers yang tadi yang fanatik buta, yang terlalu fanatik, terlalu ekstrim fanatiknya, mm -hmm. sehingga kemudian kita menjatuhkan influencer yang lain, kira-kira begitu. Ini nggak boleh seperti itu. Tapi tentu saja yang paling bagus ya kita bisa meningkat. Mungkin saat ini kita jadi followers. Wow. Berikutnya kita harus punya target jadi influencer. Wah berat itu pak. Tapi influencer dalam pengertian umum tadi nggak oh, iya. harus, iya yang harus yang followersnya harus banyak betul, di betul, medsos nggak harus. Betul, betul. Tapi minimal dalam dunia real dalam dunia real real dalam dunia real dalam circle circle dalam grup grup medsos barangkali kita menjadi anggota grup yang memang Punya prinsip bisa betul, diikuti, betul. gitu ya. Kemudian, aktif ya tidak menjadi pengikut anggota grup yang pasif. Oh, iya, betul. <laughs> Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau ada gejala-gejala yang kurang sehat dalam circle kita, entah itu online atau offline, ya, kita bisa bersuara, beropini, mempengaruhi publik. Ya, itulah influencer yang sejati sebenarnya. Jadi, bukan di ukur dari jumlah followers saja secara online, tapi boleh jadi impact, impact yang kita berikan dalam circle kita, apakah itu mempengaruhi orang untuk lebih baik? Nah itu kalau iya, okay. berarti kita sudah jadi influencer sebenarnya. Sebenarnya juga followers juga bisa dibeli pak. Nah kalau itu <laughs> nggak gitu -gitu Tapi itu yang namanya yang, itu yang namanya. Yang itu udah dosanya pseudo, gitu ya? pseudo influencer, oh, influencer betul. palsu. Iya oh, <laughs> <laughs> kalau misalnya itu bisa juga. Nah ya, itu itu boleh. soal lain ya, saya nggak eh. tahu itu. Oh. Jadi kalau ada influencer yang <laughs> sengaja <laughs> merekayasa followersnya, ya, ya, betul, betul, betul. Uh, untuk kepentingan bisnis, betul. ya itu namanya naik, bukan katanya. influencer yang sejati, okay. tapi influencer yang dalam tangga itu yang pencitraan. Betul sekali, betul, betul, betul. Nah, betul, Karena kan memang di dunia digital ini adalah dunia citra, dunia citra bukan dunia nyata. Nyata betul. Nah, kadang-kadang kita, uh oh, itu fotonya kok Masya Allah, cantik sekali." Padahal <laughs> ya, sekarang dunia, pasca itu filter dunia, pasca dunia, pasca dunia, pasca dunia, apa? namanya? Mua Ikhlas, ya, betul, betul, betul. Gitu kan. betul, betul. ya, kita jangan kemudian mengedepankan uh, kepalsuan, ya. Mm -hmm. Tentu saja, influencer itu, ya, influencer yang sesungguhnya benar-benar berangkat dari hati, berangkat dari konten yang, yang relate dengan kehidupan. Insya Allah, nanti followers kita juga akan, ya, dalam pengertian akan mengikuti apa yang kita inginkan, bukan semata-mata membeli produk gitu yang kita jual, jual biasa, ya. tapi juga ada nilai yang kita selipkan okay. dan itu nilai-nilai yang positif bukan nilai-nilai negatif ya. Kalau nilai yang kita tanamkan itu adalah membenci agama, menjauhkan orang dari agama, benci terhadap Islam misalnya ya, itu namanya tadi kita menjadi orang yang uh, apa influencer yang tadi yang kejelekan tadi. Jangan lupa dosanya bukan hanya dosa konten kita dosa perilaku kita tapi juga dosa perilaku orang-orang yang ngikuti kita coba bayangkan bayangkan followernya sejuta Wah, dikali ketika kita bikin satu konten tuh jelek <tuk> kan dosa kan <tuk> iya, betul. satu tambah satu, satu juta, juta, juta orang iya, dikali. kalau tambah satu dua juta dua juta dosanya okay. iya itu dari hadis tadi itu barang siapa Memulai kebaikan, terus banyak orang ikut melakukan atas gara-gara inisiasi kita, maka kita dapat pahala perilaku yang kita mulai itu dan pahala orang-orang yang ngikuti kebaikan kita. Sebaliknya, mansana sunatan, sayatan, barang siapa memulai kejelekan, membiasakan kejelekan, entah itu konten, entah itu postingan, apapun namanya, video, dan kemudian. Uh, banyak orang ikuti kejelekan kita itu falahu wizruha dosa kejelekan itu wawizruman amilabiyah dan kejelekan uh, dosa orang-orang uh, yang mengikuti kejelekan kita karena kita menjadi inisiator dosa inisiator. menjadi inisiator kejelekan Wah wow. ya kan ternyata akibatnya Terus panjang sekali. itu Ternyata. Maka memang kalaupun kita belum jadi influencer nggak masalah ya minimal kita jadi followers tapi yeah, kemudian yeah. ya ikut-ikut membantu influencer yang kita miliki untuk menebarkan kebaikan. Misalnya ada seorang ulama dia tahu siap pendek, wo kita sebarin tuh yeah. timnya gitu supaya medsos atau akun-akun atau aplikasi platform-platform yang berbasis video itu isinya kebaikan. Mari kita bertanding di platform ya, ini. Jangan kalau sampai kita cari di Instagram ha? yang baik, itu nanti pasti bakal Iya, terus iya itu namanya gini. algoritma. Iya, oke. Okay. Ya. Jadi jangan kemudian kita memperbesar, menghidupi konten-konten yang menebar kejelekan tadi, kebencian dan seterusnya. Wah, itu kita ikut proyek proyek kejelekan. <laughs> yang lebih ngeri lagi, proyeknya setan. Oh <laughs> iya, Bapak <lucu> sekali. <laughs> Itu kira-kira, oh, Pak. luar biasa kan? Jadi, iya, ya, saya pikir memang kita jangan kemudian ingin jadi influencer. Yang penting beda kontennya, menarik, banyak orang ikuti. Kita. Iya, yang penting FYP, tapi ternyata oh. dari FYP itu malah kejelekan, Pak. Biasanya iya, kayak gitu, nah, kan? Hal -hal itu namanya yang... influencer yang yang negatif iya, betul. atau yang merusak. Gitu, Mbak. Nanti kita lanjutkan oh, lagi. Oke, okay, deh. Buat apa yang mau gabung? Silahkan, itu nanti sampai jam setengah delapan di segmen terakhir segmen terakhir dari beranda Islami tentang tema kali ini adalah influencer. Jadi, apa yang Bapak mau sampaikan? Monggo, ya. Sebagai penutup, barangkali saya ingin menambahkan sedikit bahwa pada dasarnya influencer itu intinya adalah orang yang ngefek. Okay. Jadilah orang yang ngefek. <laughs> Kalau kita belum bisa menjadi orang yang memberi efek pada satu bangsa ini. Maka, minimal ya dari orang-orang terdekat ini, dalam level kehidupan yang kita tinggali, dalam circle yang kita uh, miliki, dalam lingkup kerja, keluarga, tetangga, itu tingkat tingkatannya seperti itu. Okay. Tapi tentu saja, jangan lupa bahwa kita juga harus melakukan. Self influencer <laughs> menjadi pengubah diri dulu, okay. mengubah, mulailah dari mengubah diri kemudian mengubah orang lain satu dua tiga empat lima dan lebih banyak dari itu apalagi kemudian sampai secara online secara digital ya di media sosial dan sebagainya. Jadi pada dasarnya semua muslim itu uh, harus berdakwah tadi sesuai pesan tadi surat al-asher, watawasobil wa watawasobisur itulah dalilnya kita perlu menjadi influencer tapi jangan dibayangkan menjadi influencer itu harus yang langsung banyak umatnya <tuk> langsung banyak followersnya ya followers followers yang sekitar kita saja itu sudah bagus yang penting kita berani menyampaikan sebuah kebaikan tidak harus ceramah tidak harus dalil <tuk> tapi bisa dengan kisah bisa dengan bikin puisi yeah. macam-macam ya Nah, insya Allah kalau kita niatnya tulus, ya, apapun yang kita bikin, ya, kata-kata, video, foto yang kita sebar lewat medsos kita, insya Allah itu akan berbuah pahala. Itulah influencer juga sebenarnya, meskipun tingkatannya atau jumlahnya followersnya belum terlalu banyak. Okay. Jadilah pribadi influencer yang nah, tadi ngefek-ngefek kepada perubahan. Bukan koalisi perubahan, <laughs> Perubahan <laughs> yang ke arah yang lebih baik dalam masyarakat kita, ya, dari mulai kalau misalnya tempat kita, lingkungan kita, rumah kita, kotor, tempat hmm. kerja kita, kotor. Nah, cobalah jadi influencer, yuk kita bersihkan tempat kita ini, sehingga rumah kita, kantor kita jadi bersih, nyaman, enak dipandang itu influencer juga Oke. Okay. mempengaruhi orang lain jangan kemudian kok malah kita jadi beban jadi followers followers kejelekan <laughs> <laughs> ada yang banyak mau kan di mau gitu, Pak, memperbaiki mau mengubah lah nggak usah macam-macam <laughs> oh, iya, betul 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 <laughs> betul, 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 <laughs> betul, <laughs> kan? betul, banyak netizen nah, kayak gitu biasanya memang netizen memang nggak bisa begitu, begitu hidup gitu <laughs> itu Orang-orang nah, kayak gitu tuh perlu dibuang ke laut saja. <laughs> Dimakan ikan. Iya, enggak itu guyon saja iya ya. Banget. Ya, insya Allah pelan-pelan ya. Betul. Kita kalaupun eh uh, aksi kita belum mempengaruhi secara masif barangkali di tempat ya lingkungan kita, tempat kerja kita, komunitas kita. Ya paling tidak jangan Kemudian, kita berpatah hati, jangan mengeluh, jangan menyerah, karena perubahan itu butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, jadi, bukan hanya kebenaran yang dikampanyekan, didakwahkan, tapi juga kesabaran. Kita perlu sabar menghadapi orang-orang yang barangkali mencibir tindakan-tindakan kita sebagai influencer begitu Mbak Adeel sekalian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Bapak Ustaz dan semoga jala, uh, di jalan hati 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 juga dan terima kasih buat milafat dan uh, ketemu di minggu depan milafat setiap hari Kamis di jam setengah tujuh sampai setengah jadi setengah tujuh setengah nah eh setengah enam, setengah lima sampai setengah enam ya selalu hadir untuk anda. Jadi terima kasih dan anda langsung pamit juga ya. Dan saya tetapkan mitra sebagai pilihan terbaik anda. Anda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.